Makan kecap bisa bikin luka menghitam. Benar gak sih? Ternyata hal tersebut adalah mitos belaka. Menurut Dr. Ciptanti Cahyaningrum, pihaknya menjelaskan bahwa secara umum tidak ada pantangan makanan bagi penderita yang mengalami luka. Justru mereka membutuhkan banyak protein untuk penyembuhan. Protein tersebut bisa didapat dari beberapa jenis makanan yaitu telur, daging, ayam, atau sumber protein nabati lainnya. Memang perawatan luka bukanlah hal yang mudah. Namun Dr. Ciptanti kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi kecap dapat membuat luka menjadi menghitam. Nah, mengkonsumsi makanan seperti kecap manis sebetulnya tidak dapat memberi pengaruh apapun terhadap kesembuhan ataupun pigmentasi pada luka. Justru saat kita memiliki luka, tubuh membutuhkan lebih banyak protein seperti telur, ayam, daging, atau protein nabati untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan olahan kacang kedelai itu dapat menyebabkan luka menjadi gelap adalah mitos. Lalu apa yang dapat menyebabkan luka menjadi gelap? Salah satu penyebab luka menjadi gelap adalah ketika kamu menggaruknya. Saat kamu menggaruk luka yang akan kering, akan terjadi iritasi pada kulit yang kemudian menyebabkan luka menjadi gelap. Supaya luka tidak menggelap dan menyisakan bekas luka, pastikan kebersihan luka dengan membersihkannya menggunakan ACL atau air bersih. Menggunakan kasa steril saat membersihkan luka. Tidak menggosok luka secara keras saat mengaplikasikan obat atau membersihkan. Selalu cuci tangan setiap mengaplikasikan obat pada luka. Jadi, sudah terjawab ya mengenai mitos kecap manis yang menyebabkan luka menjadi gelap.